Hai, assalamualaikum. So, sekarang kita sampai di dataran Bakoka. Perjalanan daripada Raja tu dari sana jam 7. So, sampai ke sini lebih kurang dalam jam 3 petang. Jadi, jarak jalan masa ambil masa dalam 8 jam juga nak sampai sini. So, ni adalah review di dataran Bakoka. Hai. So hari ni hari kedua kami. So perjalanan daripada Kudat ke Simpang Mengayau bukan dalam setengah jam lah. So ni adalah view di Simpang Mengayau. Tiga menu special kat kedai ni. Dia ni es krim gula apung Milo tabur. So ni yang menu yang kedua, ini es krim gula apung, dan ini adalah cendol
So kalau Kudat, ini adalah tempat makan yang favorite lah, biasa orang akan datang sini.